ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ana kesusune, ana nasate, ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun, Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya yuhanna su'antumul fukoro'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadzumnya Habib Abdul Haddad masyhur itu, ana abdun sara fakhri dimna fakhri, yang sering dinyanyikan, dilagukan para wali-wali itu apa? Ana abdun sara fakhri dimna fakhri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Sara ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakhri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wa la quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenenge ana abdun sara fakhri dimna fakhri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau senang ngaji ini paling senang. Kenapa saya ngaji senang? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah itu somat. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino, paling terkenal wali, wong salam tempel di itu nggak nol. Senguntung aku mau untung belas. Lalu cara bapak wali be ulama, aku mulia ulama. Wali aku nak terkenal wali, paling banter wong sowan gue gulo. Senguntung deh nih. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi si siar. Lalu bodo-bodo tadi wali ulama, ambek wali aku ya dur ulama. Bukan ambek gue dur gue, mereka orang nama kome itu sih. Terbang kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makam iku kaya kapuk. Terbange cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dileng-eling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko antengi wapik juga anteng fil khairat, ketika kebaikan pun respon kita anteng tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah iku kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya diarani sa'i. Gak oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung be wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter terus masing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf aku wis kandha malaikat timbarno jo tompo mangkel wong lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade karo aku skuter aduh maten iki enom nak tuwek no tak malu iki enom yen iki wajib mbok pasutno kuwi pasute wong fikir mandi yakin wah enak wis yo terlalu senajan tesah yo tapi terlalu iki enom. Padahal kebualah pan seruet mesti. Piye karepe Arab Saudi ngono diolehne.
Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tuthuki. Tapi yo pancen yo sanak sae sas kedar sas. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo aja lakoni kuwi, awas kowe. Kecuali guys tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok ra meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang-orang itu.